Saya kepada Saudara Safwan, saya cerah kepada Perhubahasan. Saya menjawab sedikitlah sebenarnya apa yang berlaku di Mesir dan semuanya itu oleh rakyat dia lah. Maksudnya bukan peranan media itu. Media cumalah alat instrumen seperti mana air mineral ni. Bermaksud media itu seperti sebiji macam air mineral ni. Air mineral yang sama jika kita gunakan untuk ambil wuduk, maka dia membolehkan kita sembahyang. Air mineral yang sama, kita juga boleh membasuh najis kita, bermaksud dia akan menjadi air yang membasuh najis. Bermaksud samalah media. Di Mesir, mereka menggunakan media untuk menghasilkan revolusi. Di negara kita, kita menggunakan media untuk berhibur. Sebenarnya media tidak bersalah. Daripada awal lagi, sebagai seorang pensyarah media, saya mengatakan media cumalah sejenis instrumen, sejenis medium. Siapakah penggunanya, maka dia menentukan. Menjawab soalan adik tadi tentang filem seram, mungkin saya nak bawa satu jawapan yang agak berbeza sedikit. Dalam Facebook saya jawab dah berbeza. Saya bersetuju dengan pandangan akhi semua, saya bersetuju. Cuma saya nak jawab sedikit berbeza dalam keadaan yang kita dalam keadaan yang tidak begitu sebaik negara lain. Sebenarnya bagi pengarah-pengarah filem, mereka nak berkarya. Mereka nak semua orang media macam kita. Sebab tu kata, saya mengatakan kitalah penentu segala-gala. Bermaksud orang yang menggunakannya. Bagi pengarah filem, mereka nak buat sangat filem tentang tokoh politik, tapi mereka tidak dibenarkan. Bagi orang filem, mereka nak buat sangat tentang dahsyatnya kemiskinan di negara kita, sebagaimana filem Children of Heaven oleh Abbas Kiarostami, tapi mereka tidak dibenarkan. Kalau adik nak tahu, tidak dibenarkan ada sedikit pun gambar pondok buruk dalam filem Melayu. Jika tidak, tidak dibenarkan tayang. Sebab akhirnya, sebab itulah abang mengatakan tadi, marilah kita menggunakan media, kita menyeru buat perubahan, ada sedikit perubahan dari aspek politik dan sebagainya, pasti dari aspek akademik dan sebagainya, pasti benda ini akan berubah. Benda ini akan berubah. Maka sebagai akhirnya, abang ambil filem seram. Abang nak ajak pelajar universiti berfikir lain sikitlah tentang filem seram ni. Filem seram atau dalam bahasa Inggeris sebut horror film ni, sebenarnya memang alat paling berjaya yang digunakan oleh pengarah filem di seluruh dunia. Di negara kita, sebab kita tak berpengetahuan, macam mana kata Ustaz Zahar, macam mana kata Safwan tadi, kita tak berpengetahuan. Kita malas membaca, kita malas segala-gala, kita memang sejenis makhluk yang suka duduk dalam rimba. Maka kita jadi macam itu. Untuk pengetahuan adik-adik, abang dalam Facebook mempertahankan filem seram. Ramai orang attack abang. Apa punya prof pertahankan filem seram, bawa tahayul dan sebagainya? Kalau adik nak tahu, filem seram merupakan satu-satu genre yang digunakan oleh seluruh pengarah filem untuk attack atau serang kerajaan yang tidak adil. Hantu bagi orang filem atau zombie adalah ahli politik yang zalim. Sebab itulah mereka buat filem seram. Zombie tu adik tengok saja, tak payah tahu. Kalau siapa ada iPhone, siapa BlackBerry yang boleh search internet, adik type je horror film, dia akan keluar. Horror film bla 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 bla, biasanya digunakan oleh pengarah-pengarah filem dunia yang hebat untuk membuat kritikan sosial, politik dan ekonomi terhadap pemerintah yang korup, pemerintah yang zalim. Oh, image zombie itu adalah image korupsi. Pemerintah yang suka menindas rakyat. Adik tengok, first filem seram ialah Dracula. Dracula filem seram pertama dihasilkan pada 1829. Kenapa Dracula dibuat? Untuk menentang kekejaman rejim di Romania. Maka dia gambarkan raja sebagai Dracula. Dan di negara kita ada Raja Besiung. Bukan sekarang filem seram. Raja Besiung dibuat juga untuk kritik pemerintah ketika itu. Kemudian kita ada Pontianak Gua Musang untuk kritik seorang sultan sebenarnya ketika itu. Jadi, abang tengok lain sikit. Abang minta maaf, abang tengok lain. Saja nak bagi tahu, cuma yang tahyul tu memang abang tentang. Kalau kita tengok surface. Sebab apa? Tak ada cara. Kalau abang pun, contohnya kalau abang berkongsi dengan akhi ustaz, nak buat satu filem, abang nak kritik macam ni. Awak orang politik letak jawatan sebab awak korak, abang kena masuk ISA. Abang nak kata macam mana lagi dah ni? Tak boleh nak buat belaka.
Sekarang ni, abang baru tegur sikit, dah kena ban semua TV. Sebagai contoh-contoh. Maka tak ada cara lain. Abang berkata, oh, aku nak gambarkan tokoh politik dari parti ini, zombie. Maka Mamat Khalid buat zombie kapur pisang. Semua dalam filem zombie kapur pisang tu untuk perkataan adik ialah berkaitan politik Malaysia. Begitu juga hantu Kak Limah balik rumah. Kak Limah itu ialah imej kepada seorang perempuan yang sangat berkuasa. Okey, abang tentu dengan itulah. Jadi tak ada. Abang bukan kritik mana-mana individu, cuma abang bagi tahu saja. Okey, sebagai penutup abang ringkaskan kepada pelajar-pelajar, mahasiswa, adik-adik yang dikasihi sekalian. Abang menyeru sangat, jom bersama beberapa orang sarjana yang ada di sini, kita jayakan sebuah projek Rahmatan Lil Alamin. Projek Rahmatan Lil Alamin mencapai masyarakat Uswatun Hasanah dan juga Badatul Tayyibatul Warabul Ghafur ini hanya dapat dicapai dengan kita sendiri. Hari ini adik start peduli pada orang, ambil berat semua, beri kasih sayang. Mana budak yang ada masalah, kita beri kasih sayang. Sepanjang abang mengajar 20 tahun dekat sini, abang selalu mengatakan, roh yang paling penting pada seorang ilmuwan ialah cintanya yang abadi, kasih sayang. Sebab tu abang tak benarkan depo-depo ni panggil abang profesor dan sebagainya. Dengan cara itu, insyaAllah kita akan mencapai semua sikap ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.